Saudara, penembakan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat berkampanye untuk pencalonannya kembali membuat warga di lokasi penembakan panik. Beginilah suasana riuhnya lokasi kampanye Donald Trump di Pennsylvania. Pengunjung yang hadir kaget dengan bunyi tembakan yang terdengar dan ternyata mengenai Trump. Setelah Trump ditembak, terdengar bunyi tembakan lain beberapa kali. Penembakan tersebut kini sedang diselidiki karena disebut sebagai percobaan pembunuhan terhadap mantan presiden dan calon-calon dari Partai Republik. Penyelidikan saat ini sedang berlangsung, namun tim kampanye Trump mengatakan mantan presiden itu baik-baik saja. Jaksa setempat mengatakan tersangka pria bersenjata dan setidaknya satu orang yang hadir di kampanye tewas. Sementara akibat kejadian tersebut, satu orang yang diduga sebagai pelaku penembakan dilaporkan tewas. Menurut salah satu warga, sebelum terjadinya penembakan, beberapa warga melihat pelaku melancarkan aksi di sebuah atap rumah. Yeah, they crawled up on the roof. They had their guns pointed at him, make sure he was dead. He was dead, and that was it. It was over. It's incredibly shocking. The guy was on the roof right there. You can see the white roof right there. Did you get a look?